Welcome back, balik lagi ya bareng saya di channel game Bintang Timur, nama skin, nama seputar game, tapi dengan cara yang santai. Kita akan bermain game yang buku pasar harus juga. Jadi di game ini kita akan udah chapter 6 atau kekurangan kita dari chapter 5. Jadi kita karakter kita di sini ada Honda Datakatsu. Kita akan melawan ini Morimoto Nori. Ini adalah seorang Sengoku yang berelemen cahaya. Dia berelemen cahaya, senjatanya kayak lingkaran kebenaran. Di bagian item ini nggak ada yang terbuka, di sini nggak ada yang terbuka, jadi nggak ada yang di sini yang spesial. Maksudnya bagian itu kita ubah ya, kita gunakan yang belum pernah terbuka. Bahkan ada, nah ini juga ini sebenarnya ini apa yang ini, kita coba ini udah berguna, ini juga udah pernah, ini terbang sih. Ini aja, kita senjata kita ubah, kita gunakan yang level 8 ini. Ini juga belum pernah, belum, maksudnya itu belum dipakai sih ya, jarang pakai ini. Level 8 ini level 15 sudah, karena digunain tadi. Ini gunanya level 7 ini gitu. Wah wow, mantapnya kayak armor perak nih. Jadi itu armor perak. Saat di bagian ini kita ganti apa ya yang belum pernah dicoba. Gak ada sih ini. Semuanya udah pernah dicoba, jadi terusin aja. Langsung aja ini bagaimana sih keseruannya. Kita menyelesaikan karakter 6 ini. Terus ikuti permainannya. Nah sebagian oke, nih kalian yang belum subscribe, kalian subscribe dulu deh. Subscribe itu kita udah berteman di YouTube, kita udah berteman gitu. Jadi subscribe dulu deh supaya saya juga subscribe channel kalian. Jadi ini kita coba ini ada sebuahnya apa. Jadi ini kita akan diberi target ini. Jadi kita harus menggunakan di musuh ini, kita akan menyerang musuh ini. Ini cocok juga jurusnya sih. Wah ini kan temanya itu. Jadi kita coba arahkan ya. Oh gitu ya, fungsinya kayak gitu, kayak kalau yang habis ini ini akan langsung kayak medan magnet ini. Jadi magnet bunyi kayak memanjakan energi kilo, tapi kalau musuh enggak, musuh akan ke hancur. Ya jadi musuh kayak tersengat itu, tapi kita kayak tidak bisa berjalan seperti lompat ini misalnya. Jadi itu
sebelum kita ini akan diri bensin listrik kita akan selesai dulu kita aplikkan minggu yang kemudian ini hancur langsung hari jadi itu berbahaya sekali. Jadi nanti juga ada beberapa ini kandas di sini ya. Ini jurus utama kita. Jadi jurus kedua tadi yang enak dulu. Jadi ini luar biasa. Kamu sudah dapat mobilnya, jadi kita harus mengeluarkan di sini. Targetnya kalau tidak salah 100. Harus menjadi sampai 100 itu. Yang dicari itu sih gampang semua, cuma yang kritik-kritiknya ada ya. Kritiknya yang sudah ditandai oleh kirim sendiri, jadi itu yang harus dikalahkan. Jadi ini nggak mungkin motor lagi, motor-motor lagi sampai ketemu. Kita bisa berpukul ke dalam kemarin.
kalau dia harus punya hari. Ampun, tidak mau lagi sih untuk berjumpa lagi. Kita akan mengulangi episode berikutnya. Terima kasih telah menonton. Selamat malam, selamat malam.